Mama pergi dulu ya. Dah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kancil Persia. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan bagi-bagi ID rumah lagi nih guys. Oke, ini rumahnya teman-teman. Ini di dekat mana nih guys ya? Oh, di depan sini nih. Di depan Sakuma ya. Nah, ini rumahnya bagus banget teman-teman. 2 tingkat atau 3 tingkat nih. Ayo boy, kita masuk ke dalam rumahnya nih. Nah, ini pintunya guys. Oke, ada bunga-bunganya di depannya. Dan ini ruang tamunya, guys. Wah, ruang tamunya bagus banget, boy. Oke, di sini ada bangku nih, tempat duduk nih buat santai-santai. Dan ini ada meja makannya, teman-teman. Oke, dapurnya dia ada di sini, guys. Dan ini kamar mandinya nih. Oke, kamar mandinya juga bagus banget, teman-teman. Oke, kita ke lantai 2. Ini tangganya dia bagus banget bikinnya, guys. Ada pegangannya gitu ya. Oke, di lantai 2 ada apa nih? Oh, ada piano di situ dan ini kamar yang pertama, teman-teman. Kayaknya ini kamar buat anak SD. Dan di sini ada balkon. Oke, kita ke sini ada ruangan lagi nih. Oke, ada kamar lagi, teman-teman. Kayaknya ini kamar utamanya, guys. Soalnya paling mewah nih. Oke, guys. Jadi itu aja ruangannya, nggak ada lagi. Simpel banget ya, teman-teman. Bisa kalian kunjungi nih ID-nya, guys. Aku lanjut lagi ke ID rumah ini guys. Ada dekorasi rumah AO ini. Nah, ini buatannya animasi putri, teman-teman. Oke, bagus banget dia bikinnya guys. Jadi 3 tingkat ya. Iya ya, 3 tingkat ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu desain rumahnya nih guys. Tuh desainnya bagus banget ya teman-teman. Minimalis gitu guys. Nah, di sampingnya ini kayaknya ada kolam renang nih guys ya. Oke, ada kolamnya guys. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya. Mana nih si Rina teman-teman? Rina, ayo kita masuk ke dalam rumahnya. Cek di bawahnya dulu boy. Iya. Kita cek ke sini dulu. Wah, kayaknya nggak ada dekorasinya nih. Kita langsung ke lantai 2 ya teman-teman. Nah, ini dia guys pintunya nih. Oke, di sini ada ruang tamu. Ada TV-nya juga guys tuh. Dan ini dapurnya dia guys ya. Dan di sebelah sini ada balkon nih. Oke, buat jemur pakaiannya guys. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Di sebelah sana nggak ada ruangan kan ya? Nggak ada teman-teman. Berarti kita langsung ke lantai 3 ya guys ya. Jadi ini dia lantai 3-nya teman-teman. Nah, ini ada tempat apa nih? Mungkin tempat belajar ya guys ya. Oke, di sini banyak ruangan nih. Ada kamar mandi di sini teman-teman. Nah, kamar mandinya luas banget ya guys ya. Oke, aku belum nemuin kamarnya dia nih. Kamarnya ada di mana nih teman-teman? Coba ke sini nih. Ini balkon guys. Oh, ini nih ada pintu nih. Nah, ini dia guys kamarnya dia nih. Kamarnya cuma satu doang atau ada dua nih? Kayaknya cuma satu doang ya guys ya. Atau ada yang belum aku cek nih? Kayaknya udah nggak ada lagi teman-teman. Udah aku cek semua nih. Coba kalian kunjungin guys. Ini kamarnya cuma satu doang atau ada dua guys? Oke, jangan lupa kalian kunjungin. Ini cuma satu ID doang. ID-nya bisa diedit, bisa di save ya teman-teman. Nah, ini buatannya animasi putri teman-teman. Kita lanjut lagi ke ID punyanya Ima nih. Ima bikin rumah di bawah TK teman-teman. Ini rumahnya bagus juga nih, warna putih guys. Oke, kita lihat dalamnya guys. Ini ruang tamunya nih. Waduh, si boy kemana nih? Oke, ada TV-nya juga ya teman-teman. Oke, aku panggil boy. Oh, dia kemana guys? Ini TV-nya bagus. Dan ini meja makannya, meja makan kaca gitu ya teman-teman, dia bikin ya guys ya. Oke, di sini ada dapurnya dia nih. Ini lampu-lampu gitu guys ya di atasnya nih. Oke, bagus banget. Kita lanjut ke sini, ada apa nih? Oh, ini kamar mandi teman-teman. Dan jendelanya juga bisa ditutup ya guys ya. Oke, kita ke lantai 2.
ke lantai 2 ada apa nih teman-teman? Wah, banyak ruangan nih guys. Ini kamar yang pertama nih. Kamarnya juga bagus ya teman-teman. Dan ini ke kamar yang kedua guys. Wah, ini juga bagus banget. Oke, katanya ada kamar dede bayinya guys. Nah, ini dia teman-teman. Ini kamar dede bayinya ada di sini nih. Wah, ada mainannya juga guys. Ya bagus banget nih, aku udah lama banget nggak bagi-bagi ID rumah yang ada kamar dede bayi ya guys ya. Oke, nanti aku kunjungin, kalian setuju nggak guys? Rumah yang serba ada kamar dede bayi teman-teman. Oke teman-teman, aku lanjut lagi. Ini ada rumah yang bisa di-save, bisa diedit. Ini buatannya Nadita guys ya. Dia bikin rumah lucu banget nih guys ya. Rumah cute ya. Warnanya hitam putih ya teman-teman. Oke, di sini ada sepeda teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke dalam rumahnya teman-teman. Nah, ini ruang tamunya guys. Ini banyak banget bunga-bunganya gitu guys ya, sama pohon-pohonan nih. Kayaknya ini rumah alam juga guys. Oke, di sini ada meja makan. Ini dapurnya dia teman-teman. Nah, bangunannya juga warnanya serba pink putih ya guys ya. Termasuk ini nih kamarnya dia juga pink. Di sini ada kamar mandinya dia teman-teman. Oke, kita ke lantai 2 guys. Di lantai 2 ada apa aja nih? Ini tangganya. Oke, di lantai 2 ada piano dan di sini ada tempat santai. Ada tempat nonton TV juga teman-teman. Di lantai 2 ada kamar lagi atau enggak nih guys? Ini pintu ya? Oh iya, ini ada kamar lagi guys ya. Jadi ada satu kamar lagi di lantai 2 ya teman-teman. Nah, ini ada tempat duduk guys ya. Oke teman-teman, silakan kalian kunjungin, ini rumahnya bisa diedit ya. Jangan lupa dikasih like bangunannya guys. Kita lanjut lagi ke ID selanjutnya nih. Nah, ini ada rumah lagi yang bisa diedit juga teman-teman. Ini buatannya Ganihan Putri ya guys ya. Nah, ada YouTube-nya dia guys, kalian bisa kunjungin juga YouTube-nya. Oke, rumahnya bagus banget teman-teman. Ini warna pink putih merah gitu guys ya. Nah, di sini ada tempat duduk. Ini ruang tamunya teman-teman. Kita bisa duduk di sini nih. Wah, bisa tiduran juga teman-teman. Oke, kita bisa tiduran di situ guys. Nah, di sini meja makannya cuma dua doang guys. Sama dapurnya dia ada nih. Oke, dia juga punya halaman belakang nih ya teman-teman. Kalian bisa duduk di sini. Oke, kita lanjut ke lantai 2 guys. Ini lantai 2-nya lewat tangga sini. Lantai 2 ada tempat buat baca-baca buku mungkin ini ya teman-teman. Oke, ada berapa kamar nih guys. Oke, kamar yang pertama ini. Wah, ada poster Mbak Ayumi teman-teman. Nah, di sini ada lemari baju juga ya teman-teman. Oke, kita ke sebelah sini. Ini ada kamar buat anaknya dia guys. Ini kamar anak SD nih ya. Oke, kayaknya kamarnya cuma ada dua doang ya teman-teman. Silahkan kalian kunjungi nih. ID-nya bisa diedit, bisa di-save ya teman-teman. Oke guys, kita lanjut lagi ke ID selanjutnya nih. Ini ada rumah ala Korea teman-teman. Dan lokasinya tuh ada di dekat sini guys ya. Di dekat Hotel Cherry ya. Jadi kita langsung aja masuk. Ini juga bisa diedit, bisa di-save teman-teman. Oke, pintunya ada di mana nih guys? Oh, di sini guys. Pintunya dari kaca gini guys ya. Kagak kelihatan aku teman-teman. Nah, di sini ada ruang tamunya dia guys. Wah, dekorasinya juga bagus banget ya teman-teman. Tuh, ini dapurnya dia teman-teman. Wah, ada jendela-jendelanya gitu guys. Ini kamar mandinya juga terbuat dari kaca guys. Kayaknya ini rumah kaca gitu ya teman-teman. Kita ke lantai 2 teman-teman. Wah, di lantai 2-nya nih guys ada tempat nonton TV ya. Ini dekorasinya estetik banget teman-teman. Kamarnya dia guys, ini kamarnya dia nih. Ada di lantai 2 teman-teman. Wah, ada tempat belajar. Wow, ini tempat tidurnya dia guys. Ini kalau malam sih bagus banget teman-teman. Banyak lampu-lampunya juga di rumah ini guys. Jadi kalau malam gak gelap nih. Ini buatannya Awawa guys. ID-nya bisa kalian edit juga nih. Nah, ini ID-nya ya teman-teman. Oke guys, jadi cukup sampai di sini aja bagi-bagi ID-nya. Jangan lupa di like dan dibagikan ke teman-teman kalian. Oke, segitu aja aku Kancil Persia. Terima kasih teman-teman. Dadah.